Apa lagi cabaran orang? Cara pemindahan skill ke skill lain sebab tak tahu note pada skill. Okay, tu betul, betul, penting. Sebab tu yang, kalau yang tu, saya cadangkan check out my course, Rahsia Jadi Hero Major Skill. Apa, tiap-tiap kali kita stuck pada satu skill tu, sebab kita tidak memahami fretboard, ada beberapa sebab. Satu, kita tak tahu notes pada fretboard. Kalau katakan, cakap kan, okay, apa note pada fret 2? F sharp, B, E, A, C sharp, F sharp. Kalau fret 6 ni apa? B flat, E flat, A flat, D flat, F, B flat. Kalau fret 11 ni apa? E flat, A flat, D flat, G flat, B flat, E flat. Kalau kita tak boleh namakan note pada gitar tu pada mana-mana fret, kalau kita letak aje jari sini macam ni kan, apa ni? A flat, D, A flat, D atau C flat, G, A flat. Kalau kita tekan ni satu chord, kita tak tahu apa nama note dia. Itu menjadi satu masalah bila kita nak main skill lain, kita tak tahu apa nama skill tu. Sebab notes pun, note pada gitar pun kita tak tahu. Jadi itu pertama, itu rahsia dia dapatkan teknik hafal notes gitar. Saya ada course pasal tu, teknik hafal notes gitar. Itu untuk hafal notes gitar. Lepas tu rahsia dari Euro Major Skill untuk memahami fretboard. Bila kita tahu major skill, kita boleh tukar. Major skill ni kan, C, D, E, F, G, A, B, C, nak jadi Lydian, tukar jadi daripada F jadi F sharp. Itu Lydian. 1, 2, 3, sharp 4, 5. Kalau major nak jadi mixo, itu major kan, C, D, E, F, G, A, B, C. Mixo Lydian jadi flat 7, B jadi B flat, C, D, E, F, G, A, B flat, C. Sesuai untuk chord dominant, tadi sesuai untuk chord major atau chord Lydian. Kalau chord mixo, C7. Jadi dari major scale tu sebenarnya, kalau kita mahir dengan major scale tu, kita boleh tukar jadi semua modes lain, macam-macam. Kalau dekat Berkeley dulu, yang paling asas kita belajar 28 jenis modes, yang asas lah. Ada lagi, ada diminish, ada dua mode, lepas tu ada augmented scale, ada whole tone scale, ada banyak. Tapi fundamental tu ada 28. Tapi selalu kita tak guna pun 28. Tapi semuanya datang, penting lah, semua datang daripada major pun. Okay. So betul tu, pemindahan skill ke skill, tu benda yang penting tu, cabaran tu.